Halo guys, masih bersama saya Ayah Felisa. Kita mau ke Taman Astra sama anak-anak ya. Bye, kita mau berangkat guys. Halo guys. Oke guys, kita udah nyampe di Taman di Taman Astra. Sampai ya guys, kita mau ngeliat kesana. Gak ada bacaan sih bang, dia bacaannya depan. Oke guys, kita mau jalan. Ini kalau di sini dibilang taman buah mungkin guys ya, karena pohon buahnya banyak. Bermacam jenis pohon. Oke guys, tuh guys, banyak pohon-pohon. Kita mau jalan mana nih bocah nih? Dari pohon jambu sampai pohon limau. Nih guys, tuh guys, pohonan semua guys. Dari pohon Indonesia sampai pohon Asia dan dunia ada. Dari pohon jambu. Jambu apa itu bang? Kayak alpukat ya? Iya. Oke, kameranya kita balik. Dua Markeso. Mana Markisanya? Oh. Oke guys. Terus buah apa lagi tuh bang? Ini apa ya kalau zaman dulu tuh? Dulu apa? Namanya di sini. Sekarang udah. Oh. Dingin. Mungkin bocah kali. Genuk kayak ada tuh. Genuk. Yo, nih yang pengen tahu pohon genuk nih. Zaman dulu nih di kampung gua banyak pohon genuk ini. Sekarang udah nggak ada. Buahnya bulat gede. Apa pengen tahu? Apa ini? Emang ini buni bang? Bukan. Sudah ada nih. Nih. Apa? Genuk. Yang mau buah genuk ya? Nih buahnya nih. Oh, buahnya. Genuk ya? Bowling. Cuman dia nggak bisa buat makan. Dalamnya kayak kapas-kapas biasa gitu. Oh, pinggir sana tol ya guys? Ya, yang belum tahu tempat sini ada di dalam Cikunir. Oh, di pinggir tol. Tuh guys, banyak banget guys pohonannya guys.
Mungkin pohon segala macam ada di sini, guys. Ada, semua ada. Salak aja ada, no salak. Mana, Bang? Oh, pohon salak. Oh iya, tapi buahnya nggak ada ya? Ada, no, guys, pohon salak, guys. Pohon pete ada. Pohon pete ada. Yang nggak ada pohon. Pohon mangga, pohon durian. Pohon buah, pohon apa itu namanya? Asem. Asem ada ya? Ada. Mang, jambu batu ada, jambu kristal ada. Pohon pare nggak ada pohon pare, Bang? Ada pohon pare. Ya itu nangka nangka apa tuh gitu. Oh. Hey guys. Durian, jambu, ada semua guys, segala macam. Nah, oke. Okay. Lanjut, nih pohon jambu ya. Nih ada jambunya nih, tuh. Berbuah, jambunya masih kecil-kecil. Pohon apa itu? Oh, ini pohon apa nih, dua di sana. Tapi kalau ada buahnya kita kenal biasa kali, Bang. Iya. Karena buahnya nggak ada. Ini kan pohon sukun. Sukun. Mede, mede. Mana? Mede, mede, mede. Oh iya iya, benar benar benar. Ini yang belum tahu pohon mede ini ya. Apa? Jambu monyet ya? Eh apa? Iya. Iya, jambu monyet. Kalau di kampung itu ada kontolnya, guys. Kontol mede. Ini pohonnya, guys. Ini pohonnya, guys. Itu namanya gernuk, Dek. Oh, iya tuh. Nah, kamu kalau mau tahu buah gernuk, itu namanya buah gernuk itu. Iya, itu gernuk. Itu buah gernuk, pohonnya yang tadi sana. Tahu enggak? Satu gede. Di mana? Di sana. Enggak usah dibawa-bawa. Itu pohonnya tuh. Ini pohonnya. Malah kan ibu nangin pohon gernuk. Di sana ada jurak. Di mana? Di sana, nah. Oh. Bisa dimakan aja. Di mana juraknya? Ayo bisa dimakan enggak? Enggak bisa. Taruh aja, taruh saja. Ayo. Oke. Kita jalan lagi, guys. Kita ikutin bocil-bocil. Ini khusus pembibitan ya, guys. Nggak tahu di dalamnya pohon apa. Coba kita intip sedikit. Oh, tapi ini kayaknya. Oh, pohon biasa sih. Pohon mangga juga ada sih. Pohon mangga ini, Bang ya? Baik, macam-macam. Macam-macam jenis. Wah, enggak. Masih kecil-kecil. Tuh, guys. Luas banget, guys. Eh, mau kemana? Sini, guys. Tuh tempat khusus buat senam para mama bahenol. Di sini, guys. Kadang-kadang suka ada yang nge-share di Facebook. Ternyata tempatnya di sini, guys. Ini ya. Tempat senam para ibu-ibu muda atau ibu-ibu tua. Oh, kalau ibu-ibu tua nggak bisa mungkin, guys. Ototnya udah pada kendor, dia udah nggak bisa kencang lagi. Kalau ibu-ibu muda masih bisa ya.
capek juga guys ngikutin anak-anak ternyata. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Oke. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat channel Felisa agar makin berkembang. Ada drama. Kita drama mungkin belum bikin ya guys, karena anak-anaknya nggak kondusif. Mungkin kita akan bikin ngeplok-ngeplok biasa saja. Guys, kok topinya nggak dipakai dek? Ajira. Itu begini doang ini. Ini menurut abang tempat ini bagaimana bang? Buat nge-refresh otak, lumayan gak nih bang? Bagus, kalau menurut gue ini bagus. Di dalam perkampungan kena gak ada lahan hijau, penduduknya padat. Jadi dibuat seperti ini buat orang-orang kaya yang punya duit banyak. Jadi tempat ini memang bagus untuk tempat bermain warga sekitar gitu loh. Murah meriah, bisa dipakai buat senam, bisa dipakai buat hajatan. Cakep bagus ini, yang punya ide, yang punya gagasan, yang punya duit banyak, cakep banget ini. Oke, intinya harus dijaga lah bersama-sama lah. Intinya harus dijaga, terutama apa buah-buahnya ketika dia udah berbuah, udah masak. Itu harus jangan sempetik sembarang kan gitu. Kenapa? Karena buah-buah ini merupakan hasil dari kekayaan tempat ini dan itu sebagai daya tarik tempat wisata rakyat sekitar. Oke, harus dijaga ya guys, dimanfaatkan sebaik mungkin karena ini termasuk penghijauan, terutama dilarang buang sampah. Itu harus punya kesadaran manusianya tersendiri. Kak Felis mana kak? Oke. Oke guys, mundur guys. Aku mundur guys. Aduh. Udah, tempatnya hanya seperti ini guys ya. Buat refresh aja. Karena nggak ada tukang jajanan, jadi anak-anak nggak bisa jajan. Ingat. Halo. Oh, ada yang naik bawa sepeda ya. Tapi diusahakan ini rumput sebenarnya jangan diinjak ini guys. Karena takutnya rusak. Dan nanam capek-capek malah diinjek-injek aja jadi rusak. Kita nyari tempat santai ya. Kita mau ngerokok sejenak. Di mana? Sono ya, entono. Halo guys, kita lagi istirahat nih bersama Felisa. Halo. Udah, nanti ada tawonnya kalau gak usah main-main tawon lah. Kamu digigit nangis loh. Kita lagi istirahat dulu guys ya. Nih guys, kita istirahat dulu sambil ngerokok. Masih ada lagi kok. Mantap. Sambil ngerokok kita. Masih ada lagi kok. Intinya satu guys, jaga kebersihan di sini karena di sini udah disediakan tempat pembuangan sampah ya. Ini adanya di dalam kampung, mungkin nanti jalannya saya kasih tahu ketika pulang ya. Kalau patokan gang dia samping sel masuk ke kanan, tinggal ikutin jalanan saja itu pasti ketemu di sini. Bilang aja Taman Astra, namanya Taman Buah atau Taman Pohon lah mungkin lah, karena banyak pohon apa aja.
Belajar anak-anaknya. Oke bang, siap bang. Oke, kita ada di Taman Astra. Bye bye. Kita sekarang arah mau pulang ya guys. Oke, bye bye. Sampai di sini dulu.